Selamat hari Faiz. Selamat hari Yami. Jadi bagaimana perayaan Faiz dan Yudhu pada kali ini? Penantian yang dinantikan oleh seluruh umat Islam dan Malaysia. Betul, ia satu perayaan yang sangat-sangat berbeza. Ada tak perbezaan berbanding dengan musim-musim perayaan yang lain? Perayaan untuk musim endemik kali ini agak berbeza daripada perayaan kita yang sebelumnya. Jadi untuk kali ini saya selesa membawa ini semua. Sebab dalam perayaan kali ini kita masih perlu patuhi SOP. Dan juga kena kerap sentiasa membasuhkan. Apa yang buatkan Faiz dan keluarga sentiasa membawa MOB bersama dalam kereta perayaan? Menjadi kewajipan untuk saya dan dari keluarga saya kerana kami ada anak kecil ni. Jadi sebab MOB ni dia hanya menghasilkan air, jadi dia tak perlu gunakan alkohol, tak perlu ada bahan kimia, hanya gunakan air. Dan saya tak perlu risau separa kesan terhadap kulit anak saya lah, sebab anak saya ada eczema. Jadi apa yang terjadi lah, MOB ini dia akan hasilkan ozon. Dan kemudian ozon tu lah yang akan jadi ejen sanitasi untuk virus COVID-19. Jadi sebab ia lah, sebab kadang tak semua apa ni disimpan tu disimpan sebarang baik kira dan juga baik sekali. Jadi untuk macam MOB ini sendiri dengan cara penanian semua ketika dah budak ini, saya yakin ada anak Faiz itu sudah diberitakan lebih awal tentang cara penggunaan dan juga cara untuk menggunakan tanpa gunakan device ini. Betul tak? Betul Amir, dia sangat praktikal dan sangat mudah. Apa yang saya perlu lakukan ialah mula-mula saya hanya butuhkan bateri 2 kali. Kemudian biarkan selama 90 saat. Saya hanya perlu sempur dengan air, saya akan sembuh pada tangan, pada muka, pada pakaian saya. Dan juga MOB juga saya boleh gunakan sebab pada musim perayaan saya boleh gunakan untuk sebuah sanitasi pada sudu, garfu, cawan, permukaan meja untuk masa kita menziarahi sanak saudara pada musim perayaan. Betul, sebab tak semua dispensasi macam kita boleh gunakan ke mana-mana tempat. Biasanya kita hanya boleh gunakan pada tangan saja kan. Jadi untuk hari ini saya kongsikan dengan Faiz di mana kita datangkan di MOB dengan ciri yang lebih kecil dan cukup mudah, yang mana kita dapat mempunyai sebagai COS memiliki kapasiti yang lebih kecil, hanya 20 ml sahaja. Jadi ia mudah untuk dibawa ke mana sahaja. Cara perayaan itu juga sama, cuma tekan saja 2 kali dan juga biarkan ia untuk jadikan kosong. Jadi model ini sangat sesuai digunakan bagi teman-teman di luar sana. Betul, saya akan rasakan, kongsikan produk ini sama dengan saya. Bagi pertuan anda semua, air ozon ini juga boleh digunakan untuk menghilangkan bau pada kasut, tempat tidur, kawasan bilik dan juga peti ais. Jadi di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut World Hand Hygiene sedunia dan juga saya mewakili seluruh warga Baghdad ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf, zahir dan batin.